Hai, nama saya Helmi dan dalam video ni saya nak tunjuk macam mana korang boleh jadi affiliate untuk promote barang-barang yang dijual di Shopee ataupun Lazada melalui satu company bernama Involvasia. Okay, affiliate marketing ni kita promote produk atau servis orang lain online dan kalau orang beli melalui link affiliate kita, kita akan dapat commission. Okay, proses ni semua namanya affiliate marketing. Kalau nak start affiliate marketing ni, benda yang paling senang kita promote produk yang kita sendiri suka pakai. Sebagai contoh, saya suka pakai Kindle dan saya nak promote produk ni dekat orang lain supaya dibeli juga. Jadi sekarang saya nak cari produk ni yang dijual di Shopee atau Lazada. Lepas tu saya nak generate affiliate link saya supaya orang tekan dan beli, saya dapat commission. Okay, so langkah pertama, kita kena register sebagai affiliate partner dengan Involvasia. Saya akan sediakan link di bawah. Bila dah register dan dah verify kita punya account, langkah yang kedua adalah saya nak cari produk ni dijual di Shopee ataupun Lazada. Okay, so dalam contoh video ni, saya nak cari produk ni yang dijual di Lazada. Lepas tu saya nak dapatkan affiliate link saya untuk produk tu supaya saya boleh promote online. Jadi siapa yang klik affiliate link saya tu dan beli, saya akan dapat affiliate commission. Okay, so sekarang kita masuk ke Lazada. Kita cari Kindle. Okay, so ada beberapa seller. Kalau saya ambil harga yang paling murah, rating tinggi dan banyak sold. 4.9 bintang, 700 lebih sold. Ni okay ni. So kita tekan ni. Sekarang kita nak dapatkan produk URL ni. So ada butang share. Tekan ni, copy link. Okay, so produk URL tu kita dah copy. So sekarang kita nak convert URL tu kepada affiliate link kita. So kita kena pergi ke buka browser. Saya pakai Safari. Dan type situ, involve.asia. Okay, ni website dia. Kita tekan butang login kat atas ni. Okay, login. Okay, kemudian kita tekan butang menu kat atas sebelah kiri. Lepas tu under promotion, tekan deep link generator. So pertama yang dia akan tanya, select your property. Bila korang register sebagai affiliate, dia akan ada sekurang-kurangnya satu default property kat sini. Dan sini dia tulis paste URL to product or advertiser page. Kat sini kita paste link Lazada tadi ataupun Shopee. Tekan kat sini, dia dah dapat tangkap. Advertiser, sub ID optional tak payah pun tak apa. Tekan generate link. Okay, now here's your new link. Okay, so kita copy ni. So inilah link yang kita promote dekat social media, blog ataupun YouTube kita. Sebagai contoh, ini Twitter saya. Saya boleh buat je content sikit. Tu kita paste balik. Dah. Dia akan automatically pull featured image produk tu. Jadi next kita tekan tweet saja. Okay, so itu je. Jadi bila ada orang klik link kita ni dan buat pembelian, kita akan dapat affiliate commission. Okay, mudah saja. So setakat itu je video kali ni. Kalau belum register sebagai affiliate dengan Involve, saya akan sediakan link di bawah. Okay, bye.